dari mana ini Om? Saya dari Cilengsi. Cilengsi? Iya. Jauh-jauh ke sini ya? Iya. Cuman silaturahmi atau? Emang niat kita mau turun. Niat mau turun? Iya. Oh. Udah 2 bulan kemarin emang udah pesen tiket, udah lama. Oh, udah lama pesen tiket. Yang amunisinya yang dibawa apa? Yang dibawa apa aja Om? Murai semua. Murai semua? Iya. Ada 4. Ada 4? Iya. Semua dibawa semua ini? Dibawa semua. Ikutin main. Ngomong-ngomong Om, mbak di Cilengsi ke Piala ngapak 3 bawa murai 4. Berapa mobil Om? Bawa 4 mobil juga. 4 mobil? Iya. Buset. Jadi 1 mobil 1 burung. 1 mobil 1 burung. 1 burung. Enggak bisa dibayangkan. Enggak bisa kalau kita kalau bawa 1 mobil 2 burung udah emang, tempur ya. Udah tempur emang. Iya. Susah. Nah, penginapannya juga ya kita pisah-pisah kamarnya. Gak berdekatan. Amunisinya yang dibawa apa aja umrenya Om namanya? Namanya? Iya. Yang saya rawat ini namanya Gending. Yang rawat ini? Iya. Yang ini barusan yang juara ya. Pertama di tiket 500. 500 ya? Yang kedua Reok. Reok. Yang ketiga Kejora. Kejora. Yang keempat Bayonet. Bayonet. Ngomong-ngomong yang di tiket 500 yang juara satu yang ini, namanya, namanya apa tadi lupa? Gending. Oh Gending. Ya. Yang punya siapa sih Om? Oh yang punya itu Patriono. Patriono. Om ya. Patriono ya. Dari Mutiara. Mutiara. SF. SF. Cilengsi. Cilengsi. Kalau yang sebelahnya ini siapanya Om? Nah ini anaknya. Halo. Bos saya, kecil. Nama saya Yayan Arfiandi. Ya. Bisa dipanggil siapa ini? Bisa dipanggil Yayan. Yeah. Yayan aja. Bos muda gitu ya. Bisa dibilang gitu juga. Ngomongin tentang perawatan murai, Om udah tahu apa belum Om? Kalau perawatan murai Gending ini langsung diperawatnya aja Mas. Oh. Kalau saya hanya handle aja kalau di lapangan. Bisa langsung ke perawatnya aja ya. Iya. Ngomong-ngomong Om, perawatannya murai batu Gending ini gimana Om? Kalau untuk harian ya standar lah, jangkrik 55, terus kroto itu ya sedikit sarat, kalau mandi itu 2 hari sekali. Tapi emang ini Gending ini emang burung manja, ya manja. Jinak, makanya saya masukin umbaran tuh tiap hari, umbaran. Umbaran hampir tiap hari. Tiap hari. Kalau itu kan perawatan harian. Iya. Kalau rawatan mau lomba. Mau lomba itu, nah, kalau seminggu kan dia 2 minggu sekali turun. Iya. Minggu pertama memang dia di umbaran tiap hari. Tiap hari di umbaran. Tiap hari di umbaran. Tanpa kepar. Terus kalau yang minggu kedua itu di umbarannya cuma sampai hari Kamis. Sampai hari Kamis. Iya, istirahat. Buat main di hari Minggu. Kalau buat EF-nya sendiri gimana? EF-nya sendiri kalau untuk settingan mau lomba ya. Ini H-1. 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 Yang itu ya lumayan banyak lah. Lumayan ya. Banyak. Banyaknya bisa berapa? Kayak si Reo kemarin kan ya. Jangkrik berapa itu? Kalau Gending ini 30. 100 ya? Ya 100 kalau Reo. Kalau Gending ini, kalau ini 30. Ya, 30. Enggak terlalu ekstrim ya kan ya, si Reo kayak. Iya. Sempat viral tuh Om di Cibubur kemarin si Reok. Oh iya Reok itu. Masa murai batu dalam waktu berapa jam bisa ngabisin 100 ekor jangkrik. Oh. Sedangkan yang ini ya, 30 ekor jangkrik. 30 aja udah cukup. Soalnya nggak ngepur. Nggak ngepur. Nggak. Cuma jangkrik sama kroto. Cuma jangkrik sama kroto. Itu hampir tiap hari ya gonta-ganti atau emang enggak paginya kalau udah di full? Paginya itu saya kasih jangkrik kan misalnya 5 ya. Setelah habis siang ya sekitar jam 11 udah saya kasih kroto dikit. Habis nggak habis ya udah saya tambahin lagi sore 5. Di polier juga gitu terus ya hampir saya sama ya. Krotonya emang saya taruh di polier karena gitu. Umbaran. Nah kalau pagi memang Gending ini wajib embun. Wajib embun. Ya. Makanya saya ya lumayan capek juga Mas. Rawatnya kalau pagi-pagi harus bangun jam 5, paling telat ya setengah 6.
itu paling telat wajib, ya. Iya. Wajib. Karena dia gampang birahi. Oh, gampang birahi. Padahal setting langsung setting sehari aja udah langsung naik ya. Padahal birahi. Dia enggak pakai fur juga gak ya. Pake. Mungkin karena jangkrik sama apa kerutunya itu bisa ngaruh ya. Emang porsinya dia udah cukupnya sekian udah. Enggak saya tambah. Ini ngomong-ngomong tentang murai batu apa ini? Gending ini dapat dari mana Om dulu? Oh, gending ini memang dari pemain dari Cilengsi juga. Iya. Emang dia udah berapa kali juara di daerah Cilengsi. Iya. Nah, kebetulan Patri lihat sepintas burung enak mainnya. Terus berikutnya dilihat lagi, dipantau juara double winner. Double winner sama Cesan. Itu langsung take over gitu ya? Iya, take over. Dengan harga berapa itu? Di sayang ini saya rawat belum lama sih. Belum lama. Belum hampir setahun dulu. Belum hampir setahun. Berarti masih tergolong baru ya? Iya, baru. Umur sekitar berapa ini? Umur ya sekitar... 3x50 ya? Iya, 2... enggak. 3x50. 3x50. Tapi hampir stabil di ya, hampir selama dipegang Om. Iya. Pernah ditawar berapa Om? Kalau ini belum. Oh, belum masih pernah ditawar, masih baru. Masih disayang-sayang lah sama Pak Triyono-nya. Kalau si Rian sendiri kemarin kan udah ya, dia kan malam. Udah enak ya bisa main seminggu sekali. Iya, kalau ini kan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ada tuh. Ya. Tapi ya 2 minggu sekali 2 sesi. Oke, Om. Terima kasih, Om. Oke, sama-sama.